teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Aso Abadi. Pernah nggak kalian bayangin kalau ada seorang chef profesional yang berumur 16 tahun saja? Tahu anak yang bisa mengambil foto dengan baik saat umur 2 tahun. Bahkan ada yang sudah masuk Guinness Book of World Records pada umur 5 tahun saja. Nah, kali ini kita mau kasih tahu kalian 10 anak muda yang menggemparkan dunia karena kemampuan hebatnya. Maddie Ziegler. Pasti kalian pernah melihat anak kecil yang ada di video klip Sia ini kan guys. Maddie Ziegler adalah anak di video klip tersebut dan dia sudah memenangkan banyak sekali penghargaan. Dia memilih untuk tidak sekolah dan mendalami passionnya dalam seni tari. Selain itu dia juga membuat clothing brand sendiri yang cukup populer di kalangan anak-anak muda. Danat Lutian Ying Tawe. Selain bisa bermain biola, bocah asal Thailand ini juga sangat mahir dalam menggambar. Hasil gambaran atau lukisannya biasa berbentuk abstrak, tetapi hasil karyanya itu bisa terjual dengan harga yang cukup tinggi loh. Brandon Phillips. Anak ini merupakan pemegang sabuk hitam kickboxing termuda di mana umurnya baru 6 tahun saja. Dalam seminggu, dia berlatih sebanyak 5 kali. Menurut ayahnya, Brandon mulai latihan ketika umurnya baru 2 tahun. Bahkan ketika mulai berlatih, dia sendiri belum bisa bicara dengan lancar sehingga seringkali harus dibimbing oleh ayahnya. Aelita Andre. Pastinya ketika umur 9 bulan, kalian gak ada yang ingat kan kalian ngapain? Gambar-gambar kalian pasti sebenarnya berasal dari foto-foto yang mungkin pernah diperlihatkan pada kalian. Tapi anak ini bisa menggambar dengan sangat baik, bahkan dinobatkan sebagai seniman termuda di dunia. Anak ini sudah mulai menggambar sejak usianya 9 bulan saja. Hal ini bermula ketika ayahnya meninggalkan kanvas kosong di rumahnya. Kemudian Aelita mulai menggambar kanvas kosong tersebut dan hasil dari gambarannya itu mengejutkan keluarganya. Julian Pavone. Julian masuk ke dalam Guinness Book of World Records pada tahun 2010 sebagai drummer profesional termuda. Dia sudah mulai memainkan drum saat umurnya 3 tahun sambil dipangku oleh ayahnya. Selain itu, anak muda ini memegang beberapa paten yang semuanya berhubungan dengan drum dan dunia musik. Sekarang, Julian sedang berada di masa remajanya dan menikmati hidup sebagai pemain drum profesional. Pati 50 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum sentiasa. Flynn McGarry.
Coba bayangin deh guys, gimana jadinya ya kalau sebuah restoran dikepalai oleh anak berumur di bawah 20 tahun. Flynn McGarry merupakan seorang pemilik restoran yang sejak umur 10 tahun sudah mulai tertarik dengan dunia memasak-memasak. Pada umur 12 tahun, dia bertekad untuk menciptakan resep baru dari hasil karyanya sendiri. Berita tentang kehebatan anak ini sangat mendunia sehingga restorannya pun menjadi sangat populer. Onafujiri Remet. Anak ini sangat populer di daerah tempat tinggalnya karena dia seringkali mengambil foto menggunakan kamera meskipun umurnya masih sangat kecil. Kalau kalian pikir fotonya itu asal-asalan, kalian salah besar guys, karena hasil fotonya itu lumayan juga loh. Dia sudah bisa disebut sebagai fotografer profesional karena pada tahun 2013 saja ia sudah mengadakan pameran tentang hasil foto-fotonya. Mona Davis. Pada umur 13 tahun, dia sudah bisa melempar bola baseball dengan kecepatan 110 km per jam. Selain itu, pada umur yang sangat muda, dia sudah bisa menjadi atlet baseball profesional. Kisah mengagumkannya itu dibuat dalam buku dan film yang mana keduanya cukup laku di pasaran. Sayangnya masih belum banyak atlet baseball wanita berbakat yang bisa mengikuti kesuksesan dari Mona Davis. Claire Abbott. Saat pertama kali melihat cewek ini, pasti kalian mengira kalau dia terkenal karena tubuhnya aja kan guys. Tapi ternyata dia sangat berbakat dalam dunia musik loh. Selain itu, kalau kalian perhatikan, dia sangat mirip dengan Sophia Turner, salah satu artis dari Game of Thrones. Makanya nggak heran kalau cewek satu ini cukup terkenal di luar sana. Mayhem Kaiser. Pastinya ketika masih kecil, kalian yang cewek-cewek ya pasti pernah kan bergaya seperti berjalan di catwalk. Tapi biasanya orang tua kalian gak menghiraukan apa yang kalian lakukan. Seorang anak berumur 4 tahun sudah bisa membuat desain baju sendiri dan baju ciptaannya itu mendapat banyak sekali pujian di internet. Bahkan dia juga bisa meniru baju-baju ciptaan desainer-desainer ternama di umurnya yang baru 9 tahun saja. Nah, barusan kalian melihat 10 anak muda yang menggemparkan dunia karena kemampuan hebatnya menurut Mahasiswa Abadi. Boleh dong kasih tau kita kira-kira menurut kalian yang paling keren yang mana nih guys? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga itu mau ucapin terima kasih buat kalian udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka ya.